Dokumentasi. Anu Pak, sama stempel Pak. Janji. Kita merapat dulu. Oke. Terima kasih Mas Gaji sudah datang menemui kami. Bahwasanya kami di sini akan menyampaikan tuntutan Aremania aksi kedua. Kami akan bacakan, Pak. Nomor 1, menuntut aparat kepolisian serta penegak hukum yang lain terkait 6 tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tahanan dilakukan proses hukum seadil-adilnya dan menuntut penambahan pasal 338 bahkan 340 KUHP dari yang sebelumnya disangkakan oleh penyidik pasal 359 KUHP tentang kealpaan. Lalu yang kedua, poin A, menuntut pertanggungjawaban moral seluruh jajaran PSSI mundur dari jabatan saat ini. PSSI harus merevisi regulasi keselamatan dan keamanan penyelenggaraan Liga di Indonesia sesuai dengan standar FIFA dan juga merevolusi menyeluruh terhadap sepak bola nasional. Kemudian yang B, menuntut pihak broadcaster Liga untuk mengganti jam pertandingan di malam hari, terutama pada saat laga riskan. Mania dan seluruh elemen supporter di Indonesia mendorong proses perbaikan tata kelola sepak bola di Indonesia secara menyeluruh. Aremania akan terus melakukan aksi jika tuntutan-tuntutan tersebut tidak dipenuhi secara keseluruhan. Hari ini kita meminta untuk pemerintah Kota Malang memberikan tanda tangan atas tuntutan ini sebagai bentuk dari pengawalan pemerintah Kota Malang dalam mengawal kasus tragedi Kanjuruhan. Mungkin itu saja Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Arema. Salam satu jiwa. Arema. Salam satu jiwa. Arema. Terima kasih. Adik-adik, anak-anakku dan sahabat-sahabatku sekalian yang berbahagia. Kita senasib, sebangsa, setanah air. Tidak boleh siapapun berbuat jahat di bumi negeri ini. Betul. Malang kunci suara itu adalah mala, itu adalah kejahatan, kunci itu adalah hancur, waralah Tuhan. Siapapun yang buat kejahatan di bumi Arema pasti akan dihancurkan oleh Tuhan. Betul. Itu sudah kita sampaikan bertahun-tahun. Maka atas nama pribadi dan mewakili warga Kota Malang terus mengawal proses-proses hukum dan tentu para bapak, ibu, adik-adik, sahabat-sahabat semua, kita satu tekad bulat bahwa tidak ada intimidasi, tidak ada penyalahgunaan dan kita harus fair karena kita diawasi, bukan diawasi oleh mata manusia tapi kita diawasi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka saya sampaikan, saya dengan bahasa saya sendiri, dengan cara saya sendiri, saya juga akan terus menerus karena saya tidak bertanggung jawab kepada manusia, tapi 135 nyawa juga terus ingin menuntut sebuah keadilan. Untuk itu sekali lagi, tidak hanya sekedar saya tanda tangan, tapi kami akan email kepada siapa yang dituju, akan kami teruskan. Dan nanti mohon adik-adik perwakilan juga mungkin lusa atau kapan bukti email saya akan saya sampaikan pada perwakilan. Saya kira demikian. Terima kasih. Tanda tangan tetap. Setelah tanda tangan nanti tolong kalau bisa jangan satu karena itu bukti bahwa kami tanda tangan. Yang selanjutnya nanti kami email karena tugas kami hanya di situ. Kami email ke pusat, ke Kapolri. Ini ke Keham, nanti ke Komnas HAM, kami email bahwa kita sepakat
akan ngawal terus proses-proses hukum yang ada. Dan adik-adik semua, satu komando bahwa kita akan mengawal terus sampai keadilan tercapai. Saya kira demikian, terima kasih. Monggo tanda tangan. Minta tolong didokumentasi untuk penanda tanganan. Dokumentasi. Anu Pak, sama stempel Pak ya untuk anu. Iya, percobaan ya. Dulu rencana. Tiga baru nanti kesana. Oh gitu ya. Okay. Iya. Nanti terus korene ya. Jadi gini, ini karena dokumennya ini 3, ya, 1, 2, 3, setelah itu di stempel, nanti akan kami email, ya, bukti bahwa kami serius, dengan ada ke Kapolri, ke Komnas HAM, dan seterusnya. Oke, makasih. Saya ucapkan terima kasih, Aremania telah menunjukkan sebuah cinta damai, bahwa Arema tidak pernah kisru, Arema tidak membuat kekacauan. Di sini aman, tentram, hampir 40 hari saudara-saudara kita telah meninggal dunia dan banyak yang luka. Tapi respon dari saudara-saudara tidak pernah membuat onar, membuat kekacauan. Saya sampaikan, saya mewakili Aremania dan warga Kota Malang. Inilah Malang, cinta damai, tidak pernah ada kerusuhan. Tunjukkan pada dunia bahwa Malang tetap kondusif. Dan terima kasih saudara-saudara sekalian, hari ini tertib, besok insya Allah juga akan ada rapat akbar, kita dukung semuanya. Mudah-mudahan proses ini akan terus berlangsung, dan yakinlah kejahatan akan hancur oleh kekuasaan Tuhan. Yang terima kasih, mohon maaf. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Malang kunci suara. Terima kasih. Tidak ada jen, Pak. Mari kita bisa bersama-sama menyanyikan Padamu Negeri, supaya tidak keliru saya mengingatkan Padamu Negeri itu adalah BBM gitu ya. Berbakti. Yang kedua, berjanji terus mengabdi. Kami berjanji, berbakti, terus mengabdi. 1, 2, 3. Padamu Negeri, kami berjanji. Padamu Negeri, kami mengabdi. Padamu Negeri, kami berjanji. Kami mengabdi.